Bismillah. Uh, kita tunggu sebentar lagi. Set enam, uh, di bisa diumumkan di grup lagi. Enam set, uh, sudah enam. Umumkan nanti untuk share screen mau Ana atau antum set. Ustaz, kita mau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lillahi an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Abu Said Hariri, alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Lalu nanti dipersilahkan kepada para peserta yang hadir pada hari ini untuk berpartisipasi membaca kitab tanpa harokat untuk melatih kita dalam membaca kitab kitab bahasa Arab. Taib kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tafadhol Ustaz, Anda persilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudih وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس <سؤال> اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان أستقل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعم أه نواصل درسنا كتاب رسكن تجين كتاب تفسير السعدي Alhamdulillah sudah sampai pada surat Al-Qalam Kita sudah sampai pada ayat yang ke-10 Yaitu Allah ta'ala Walau tuti' halafin mahin Nah Bagi yang mau membaca silahkan Ayat yang ke-10 ke Tafsirnya Nanti yang ke-11 dan ke-12

fi syahawati shaha, nafsahul naps, khasisah. Halas, Ustaz. Nah, ya. Sahih, Halas. Nah, Baik, hey, Masya Allah. Iya. <coughs> yeah. uh, kira ah, yang pertama. Yang boleh perhatikan adalah di sini. Uh, Ai halaf. Halaf. Ya. Al-halafi. Al Banyak bersumpah. Ya. Yeah. Kemudian juga uh, Khosisu, khosisu nafsi ya. Khosisu, anafsi, al khosis yang buruk yang keji yang tercelah enam tayyib selebihnya benar alhamdulillah ya silakan yang lain ada yang mau baca e <clears throat> yang ke sebelas Ana coba yang sebelas Ustaz. Naam, tafadhol. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasimillah. قال المؤلف رحمه الله هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة وهو نقل كلام بعض الناس لبعض ال... لبعض لقصد الإفساد بينهم Faiqa'ul adawat Adawati wal barda Nah, baik. Naam, sahih Ya, kira'ah sahih Ya, ada satu yang Ini Ya, yang terakhir yaitu wa huwa naqlu kalami ba'dinnas li ba'dinn li ba'dinn ya kasratain li ba'dinn لقصد الإفساد بينهم و الإيقاء و الإيقائي معطوف على الإفساد لقصد الإفساد بينهم و قصد إيقاع العداوة و البغضاء نعم. yeah. الحمد لله بغيك و دوبلس تفضلي تفضل اليوم مباشر silakan salah-salah nggak apa-apa. Ya. Baik Ya, jika tidak ada. Ya, silakan. Ada yang mau yang ke-13. Eh, afwan yang ke-12 ya. Mana lil khairi mu'tadin asim. Nah. Baik, tidak ada. Kita lanjutkan tafsirnya. Ya, <coughs> kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wal ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ayat ayatil asyirah dalam ayat yang ke-10 fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala wala tuti' halafin wala tuti' janganlah ta'ati atau jangan dengarkan pula kulla halafin setiap orang yang suka bersumpah ya Halaf itu sirah mubalarah dalam ilmu nahunya itu sirah mubalarah yaitu orang yang suka bersumpah dikit-dikit sumpah demi Allah, sumpah demi Allah gitu ya. Dikit-dikit dia suka suka bersumpah. Nah, orang seperti ini nggak baik. Ya. Ai halafi, orang yang banyak bersumpah. Orang yang suka bersumpah atau banyak bersumpah itu berarti dia mempunyai sedikit sikap suka bohong. Ya, karena apa? Karena dia jika mengatakan suatu perkataan, dia menyangka orang tidak percaya sama dia. Maka dia pun dengan bersumpah. Dengan perasangkaan seperti itu, itu buah hasil dari dia suka berbohong karena kalau orang suka berbohong maka Allah Taala akan memberikan perasaan kepada dia bahwa dia merasa orang enggak percaya sama dia ya seperti bumerang ya seperti bumerang dia suka bohong dia suka berdusta kemudian banyak penyakit penyakit hati yang yang menimpa pada hatinya berupa ya penyakit hati seperti berupa suka berbohong. Kemudian dia juga menyangka orang lain juga suka berbohong. Seulon jadinya. Dan dia juga menyangka orang lain ya <coughs> tidak percaya dengan perkataan dia. Itu merupakan penyakit-penyakit orang suka berbohong. Maka dari itu kalau orang yang suka berbohong itu takut dibohongi orang. Dan khawatir dibohongi orang. Nah, sikap khawatir inilah yang dijauhi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasul katakan, Allahumma ini a'udhu bika minal wal hazan. Ya, ya Allah jauhkan aku dari sikap atau dari perasaan alham. Alham itu adalah khawatir yang akan terjadi di akan datang. Kalau hazan, khawatir dan kesedihan yang sudah terjadi. Ya, Nah, orang yang suka berbohong itu akan mempunyai penyakit ham. Ham dia khawatir nanti dia dibohongin juga. Nanti kalau orang ngomong, kalau dia ngomong orang nggak percaya, seperti itu penyakit ham, kekhawatiran. Ini itu penyakit tercela, Penyakit hasil dari perbuatannya sendiri. Tidak seperti orang yang jujur. Ya. Beda orang jujur. Kalau orang suka jujur, ya dia berkata kebenaran, mengucapkan hanya kebenaran, tidak suka berbohong, hatinya akan lebih santai. Dia tidak akan dia kalau mengatakan sesuatu, ya dia nggak akan menyangka orang nggak percaya. Dan dia kalau mendengar perkataan orang, dia nggak menyangka orang itu berbohong. Santai hidupnya. Itu adalah buah hasil dari orang yang suka sikap jujur, berbuat jujur. Ya, dia kalau bicara santai, orang nggak percaya terserah dia lah nggak percaya yang penting saya bicara kebenaran kalau orang ngomong seperti, seperti, seperti itu dia tidak menyangka orang itu berdusta sehingga tidak ada penyakit suulon tidak ada penyakit ya ham kekhawatiran kekhawatiran seperti itu hanya hanya ditimpakan kepada orang yang suka berbohong nah dengan kekhawatiran itulah dia menimbulkan dia suka bersumpah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, Wala halaf. Jangan taati, jangan dengarkan. Setiap orang yang suka bersumpah. Eh halaf. Apalagi pedagang ya, suka bersumpah, bersumpah lagi, bersumpah lagi. Nah ini dia, ya mengapa dia suka bersumpah? Karena dia merasa khawatir, takut orang nggak percaya dengan ucapan dia. Mengapa dia merasa seperti itu? Karena dia suka berbohong. Ya. Kalau karena dia tidak akan menjadi seperti itu. Illa kadab, kecuali dia juga adalah seorang pendusta. Ya. Dia tidak akan lakukan banyak sumpah kecuali dia pasti orang pendusta. Tidak seperti orang jujur, kalau ngomong gak pakai sumpah. Ngomong apa adanya, berikan kabar apa adanya, jika penting dia berikan kabar, kalau gak penting gak usah berikan kabar, tetap menjaga kejujuran. Ya, orang percaya aja ya silahkan. Gak percaya gak apa-apa. Allah berikan ketenangan kepada orang yang jujur. Tidak seperti orang orang pendusta. Kekhawatiran, suulon, kecemasan, itu Allah akan berikan kepada hatinya karena sikap berbohong yang dia sering lakukan. Wakola walayakun kadzaban illa dia tidak me, tidak menjadi kadzaban pendusta. Ini juga kadzab ini sebuah mubalagh artinya orang yang suka sangat sangat sering berdusta. Halaf ya dari wazan faal. Halaf kadzab ya sebagaimana Allah Taala mensifati diri dengan apa? Ya, faalul lima yurid, faalul lima yurid. Allah maha mampu segala hal yang Dia inginkan. Ya, ala wazan faal Kazab ini sebuah mubalaghah artinya banyak sekali berdusta Kazab halaf banyak sekali bersumpah Kazab banyak sekali berdusta illa wa Dia tidak banyak berdosa kecuali dia adalah orang yang mahin, hina. Mahin itu isi maf'ul dari kata hana yahinu, mahin. Ya. Hana yahinu mencela. Mahin dicela atau tercela. Ai khasisul nafsi, jiwa yang buruk. Orang yang suka berdusta itu memiliki jiwa yang buruk, memiliki karakter yang buruk. Ya, itu menunjukkan imannya rendah. Kalau orang memiliki iman yang kuat, maka tidak akan mau berdusta. Sekuat apapun ya cobaan yang dihadapi, dihadapi dengan dengan gentle, dengan keberanian. Oleh karena itu ada sebagian orang mengatakan apa? Al-kadzibu jubnun. Ya, kedustaan itu adalah sikap pengecut. Ya, orang berdusta berarti dia pengecut. Dia tidak mau berkata kejujuran. Dia tidak mau berkata apa adanya. Dia takut. Itu pengecut. Lain halnya dengan asidku syaja'atun. Kejujuran itu adalah sikap pemberani. Itu kejujuran. Ya. Orang yang memiliki sikap ya suka berdusta karena dia ya itu menunjukkan bahwa dia orang yang hina yaitu kosisunopsi ya buruk jiwanya buruk karakternya buruk sifatnya juga buruk himmah dan lemah semangat hidupnya atau semangat untuk mendapatkan kebenaran atau semangat untuk menjadi orang baik itu lemah ya orang yang suka berdusta itu Lemah semangat untuk menjadi orang baik, karena satu kali dia berdusta maka akan mengundang kedustaan-kedustaan yang lain. Ya, kalau orang sudah berani berdusta sekali, ya maka dia akan gampang berdusta, langkah berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Tapi kalau orang berani meninggalkan kedustaan dan dia bersikap jujur, maka... Langkah-langkah kejujuran itu akan dia, dia, dia lakukan terus, akan diundang dengan langkah-langkah kedustaan berikutnya, eh, dengan langkah-langkah kejujuran berikutnya. Laisalahu fil dia tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk menjadi baik. <tuh> ya. Orang yang dusta itu tidak ingin menjadi baik. Kemudian ada juga orang yang suka berdusta, dia pengen berubah. Ah, pengen jadi baik. Ah. ya. Tapi ketika dapat cobaan, gagal lagi. Gagal lagi. Gagal lagi itu menunjukkan bahwa himahnya itu kurang. Dia ingin menjadi baik, tetapi semangat semangatnya nggak tinggi. Tidak besar untuk menjadi baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hati manusia kapan orang memiliki semangat tinggi untuk menjadi baik, kapan orang memiliki semangat setengah-setengah untuk jadi baik, Allah Maha tahu. Sedangkan manusia nggak tahu hati manusia tahu hati orang lain. Ya Allah yang Maha tahu. Kalau seandainya orang memiliki hati yang baik, ingin menjadi baik sepenuhnya, semangat yang tinggi menjadi baik, maka Allah Taala akan memberikan jalan yang baik. Tapi kalau Allah melihat hatinya lemah semangatnya atau setengah-setengah semangatnya, enggak tinggi semangatnya, maka ya dengan sebab itulah Allah tidak memberikan jalan kebaikan bagi ini. Ya. Karena laisalahu rabbatun fil khair dia tidak memiliki keinginan tinggi untuk berbuat baik. Bal iradatuhu bahkan semua keinginannya adalah fi syahawati nafsihi al-khasisah untuk memenuhi syahwat jiwanya yang buruk, yaitu ciri-ciri orang pendusta. Ya. Orang pendusta itu ciri-cirinya adalah diantaranya, yaitu orang yang buruk perangainya, kelakuannya buruk, dan juga dia ingin selalu memenuhi hawa nafsunya. Nah, berkaitan dengan dengan apa? dengan dusta seperti ini, ya, dengan dusta semacam ini, ini berbahaya. Ya, dusta itu merupakan suatu penyakit yang berbahaya, bukan penyakit yang ringan. Dusta ini sangat-sangat berbahaya. Ya, itu membahayai setiap orang yang berdusta. Kita lihat, ya, apa bahayanya dusta itu? Karena kedustaan, orang yang suka berbohong, suka berdusta, nanti pada hari kiamat, dia juga akan mewarisi kedustaan itu. Kedustaan itu akan tetap menempel pada pada diri ini. Itu berbahaya. Sebagaimana yaitu hadis ya. Ketika dalam hadis Nabi SAW ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat ya Allah Taala hisap pada hari kiamat dia Allah hisap maka Allah Taala akan menguji kejujuran seseorang di sana ya Allah Taala akan mengujikan kejujuran sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Inna Allah, sayukhlis rajulan min ummati 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, dibebaskan dari api neraka, padahal banyak dosanya. Ya. Bagaimana ceritanya? Yaitu Rasul menyebutkan, "Fayunsha 'alaihi tis'atun tis'atun wa tis'ina" Sijilan, maka diperlihatkan kepadanya dibentangkan kepadanya 99 gulung, gulungan dosa milik dia memiliki apa? 99 gulungan dosa artinya banyak sekali dosa catatan dosa yang dicatat oleh ya mungkar nakir pencatat amal perbuatan hamba dibentangkan kepadanya ya dan setiap gulungan dosa sepanjangnya sejauh mata memandang sangat banyak dosanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, Atung kiru min hada syai. Nah inilah ujian manusia pada hari kiamat. Setelah Allah Ta'ala menghamparkan dosa, catatan dosa di hadapan hamba tersebut, hamba itu sudah sudah dia pikir gak ada harapan lagi, subhanallah. Ya, begitu banyak dosa 99 gulungan dosa. Satu gulungannya itu dihamparkan sejauh mata memandang, banyak sekali dosanya. Ya. Maka Allah taala bertanya dengan satu pertanyaan itu menentukan nasibnya. Itu menentukan dia surga atau neraka. Pertanyaan Allah, atung kiru min Apakah ada yang kau ingkari dari satu ini? Kemudian, Allahumma maka katabati al hafidun, apakah pencatat pencatat amal perbuatanmu itu dari malaikat itu telah menzolimimu? Itu pertanyaannya. Ya, fa'aykul la ya rob, tidak ada. Dia mengakui semua perbuatan dosa itu. Ya, dengan kejujuran dia mengakui semua perbuatan dosa itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang ini jujur ketika di dunia. Walaupun dia banyak dosa, tapi dia bisa menjaga kejujuran. Coba kalau orang pendusta, ketika dihamparkan perbuatan dosa, kesalahan pelaku kriminalnya, ditanya, benar gak ini? Benar gak kau lakukan ini? Wah, banyak alasan dia. Oh enggak, itu bukan saya begini begitu begini begitu banyak alasan jangan pendusta ya kalau orang yang banyak alasan seperti itu di depan hakim di depan apa tim keamanan bagian keamanan pihak keamanan misalnya ya bisa mungkin mengelabui tapi depan Allah nggak bisa ya. siapa yang bisa berdusta di depan Allah taala maka ketika hamba itu bersikap jujur itu, ia mengatakan, lah, Rab, tidak. Saya mengakui ini semua. Fayaqul, Allah Ta'ala mengatakan, falaka min udrin. kau ada alasan enggak melakukan hal ini? Alasan apalah, gitu ya. Ada enggak? Itu ujian dari Allah. Allah maha tahu perbuatan hambanya. Sebab dan akibatnya Allah maha tahu. Cuma Allah menguji saja. ya Apakah kamu ingkari ini? Tidak, ya Allah. Mungkin kau punya alasan lakukan ini. Coba sebutkan alasannya, apa sih? Ya, kalau orang jujur, ya enggak ada itu kesalahan saya, enggak ada alasan lagi. Ya, tidak ada ya Allah. Kemudian, ketika kejujuran dilakukan, Allah mengatakan, "Bala tentu ada kebaikan." Ya, inilah keindahan hasanah, kau masih ada satu kebaikan. Fa innahu la dhulma 'alaykal yaum. Kau tidak akan dizalimi hari ini. Fatukhut bi fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Maka pada jiwanya itu di dikeluarkan bi taqah. Apa itu bi taqah yang bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya. Fahyakul ahdir waznaka. Mana timbangan? Maka dia bertanya, Ya Rob wahai Tuhanku, mahadir bitokoh. Apa bitokoh ini? Mahadir sejilat dengan dibandingkan dengan dosa sebanyak ini. Hanya bitokoh kartu kecil bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dibandingkan dengan atau ditimbang dengan dosa sebanyak ini bisa apa bi tokoh ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan, Inna kala zulma, inna kala Kau nggak akan dizolimi hari ini. Fatu do'a sejilat fi kaffah, wal bitokoh fi Maka ditimbang. ya Dosa-dosa yang banyak ditimbang dengan satu kartu dia miliki. Fatu sijilat sejilat, maka terangkatlah sejilat si itu. Wasakolat al bitokoh maka yang lebih berat adalah di tokoh yang Allah Ta'ala berikan, ya, yang Allah cabut darinya itu. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Karena apa coba? Karena kejujuran. Ada juga hamba yang lain ketika dihisap oleh Allah Ta'ala, ketika Allah mengatakan hal tungki hada, halaka min udhrin akafah, kau punya alasan. Orang yang suka berdusta di dunia, maka dia akan berusaha di akhirat. Dia akan mengatakan banyak alasan, inilah, itulah, ya Allah, saya enggak begini, ya Allah, begini, 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 ini salah, begini, begini, begini. Maka Allah Ta'ala akan menutup ya mulutnya, mengunci mulutnya, dan anggota-anggota tubuhnya berbicara semua. Yang mulai berbicara pahanya sebelah kiri. Ya, bicara pahanya, kakinya bicara, tangannya, ya kemudian matanya bicara telinganya bicara hidungnya bicara semuanya bicara kulitnya bicara menyaksikan atas perbuatan dosanya yang nggak punya alasan sama sekali kemudian dia mengatakan ya lima syahitum kenapa kau menyaksikan ya mengapa kalian menyaksikan perbuatan kita semua itu akan mencelakai kita semua maka mereka menjawab antokona Yaitu Allah telah membuat kami berbicara yang Allah itu maha mampu untuk membuat semua segala sesuatu berbicara. Dan berbicaranya gak ada yang berdusta. Ya. Nah karena kedustaan yang dia ucapkan tadi, maka tidak dikeluarkan di tokoh padanya. Udah gak ada harapan sudah ya kalau orang sudah berdusta ketika dihisap oleh Allah pada hari kiamat sekali berdusta sekali salah langkahnya wah bertahun-tahun di api neraka tapi kalau orang yang mengakui kejujuran mengakui kesalahannya dengan jujur dengan dengan benar maka rahmat Allah Allah berikan kepadanya walaupun banyak sekali dosa yang dia miliki Allah mengambil dari dirinya itu berupa bitoko atau kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad rasulullah Allah timbang dengan keburukan keburukan dosanya maka semuanya akan melayang di toko yang paling kuat nah dengan inilah dia masuk ke surga oleh karena itu ya Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa kunu Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Jangan berjadi bersama orang yang dusta. Maka dari itu, kalau antum semua, ya kita semualah, kalau mendapati ada teman yang suka berdusta, jangan dekatin. Karena penyakit dusta itu akan ya akan menular kepada teman-temannya. Jangan dekatin. Jangan jadikan teman dekat. Kalau teman biasa nggak apa-apa, say hello, saya selamat sama dia. Apa kabar ya, akhi? Baik hari ini. Tegur sapa itu, ya, ya? Itu kewajiban, kewajiban setiap kaum muslimin tidak boleh bermusuhan. Hanya sekedar itu saja. Tapi kalau untuk jadikan teman dekat, hamim, sodik lah. Cukup jadikan sebagai zamil, ya. Karena tingkatan-tingkatan teman itu yang paling tinggi adalah sodik sebagaimana Rasul bersama Abu Bakar Sodik teman dekatnya ya kemudian yang lebih bawah dari itu namanya Al Khalil ya kekasihnya seperti ya uh, Al Khalil ya seperti istrinya ya. kemudian juga adalah di bawah dari itu adalah yang kita sebut dengan Arafiq pendamping partner ya dan lebih rendah dari itu adalah yang biasa yaitu zamil zamil itu teman biasa seperti teman sekolah teman kuliah kita nggak akrab sama dia tapi sering say hello sering assalamualaikum kenal walaupun kenal wajah saja itu namanya zamil ya teman biasa nah jadi kan orang-orang pedusa seperti teman biasa jangan jadikan teman dekat jangan jadikan sodik jangan jadikan juga kholil jangan juga jadikan sebagai rafiq. ya dan juga jadikan sahib, sahabat, tapi jadikan sebagai zamil saja, karena dalam Islam kita nggak boleh bermusuhan, ya nggak boleh bermusuhan. Nah, maka dari itu, ya untuk uh, menjaga diri kita dari adab Allah Taala, yang paling baik adalah menjaga kejujuran di dunia. Kalau ngomong jujur, kalau salah yang ngaku, ya. Kalau salah ketahuan kesalahan. Kalau kita berbuat salah nggak ketahuan ya jangan ngomong-ngomong, diam-diam saja bertobat kepada Allah. Ya. Kalau ada zia berbuat salah, kemudian dia nggak diketahui kesalahannya sama orang lain, ya jangan ngomong-ngomong, diam saja sudah. Dan dia bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kalau kesalahan itu menyangkut kerugian orang lain, ya ganti, ganti rugi. Ya, kalau menceritakan kesalahan kepada orang lain membuat orang itu malah marah, gak usah ceritakan. Misalnya ada orang, ya apa, e, merusak barang orang lain misalnya, nggak sengaja. Ya, bagaimana sikapnya? Kalau orang itu tahu ya minta maaf. Kalau nggak tahu bagaimana ya bertobat kepada Allah. Kalau diberitahu dia marah nggak usah beritahu, cukup ganti saja. Apakah ganti melalui orang lain atau ganti melalui ya bahasa lain seperti itu udah nggak apa-apa itu rusak mungkin orang itu yang merusakkan nggak sengaja kali akhir, jangan marah ini saya ganti aja dah padahal dia yang melakukan nggak apa-apa ya udah nih saya ganti tolong maafkan orang yang yang merusak itu kalau dia khawatir temannya marah temannya mukul dia misalnya itu untuk menghindari keburukan ya asalkan dia memenuhi segala ya apa ganti rugi segala kewajibannya itu ya baik ya, gak, 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 masalah ya oleh karena itu di sini dalam pembahasan kita adalah yaitu al halaf yaitu orang yang suka ber, suka bersumpah dan orang suka bersumpah itu orang yang suka berdusta maka dari itu ya kewajiban kaum muslimin itu harus menjaga kejujuran jangan suka berdusta ada orang subhanallah berdusta dengan orang lain ketika berhasil senangnya bukan kepala senangnya bukan main ya ketika ditanya oh kamu gini gini enggak bukan saya ya terus dia berdusta berhasil berdusta yes berhasil gitu ya senangnya bukan bukan main ini perbuatan yang ya ini perbuatan yang yang buruk ya orang para salafus soleh dulu ketika berdusta sekali saja itu perasaan mereka nggak tenang bahkan perasaan mereka itu kalau ya mereka berdusta itu seolah-olah mereka uh, duduk di bawah gunung yang di atasnya itu ada batu yang mau runtuh, yang mau jatuh menimpa dia. Nggak tenang hidupnya. Segera bertobat kepada Allah dan bertekad Nggak akan mengulang lagi. Ya, itulah para salafus saleh ya mereka selalu menjaga kejujuran. Ya, tapi orang zaman sekarang subhanallah ya, apalagi orang-orang yang pencari dunia, apakah pekerja pencari dunia, pencari harta, ya, atau pencari pencari kedudukan, berbohongnya banyak. Apakah juga orang yang ketika membuka, ya, membuka usaha, dia ingin mendapat keuntungan banyak, itu potensi berbohong itu banyak. Tidak seperti orang yang ketika buka usaha dia ingin membantu orang lain ya ingin memenuhi kebutuhan orang lain ingin mencari keuntungan buat nafkah keluarganya yang halal dengan niat itulah akan membuat dia bersikap jujur tidak mau berdusta karena dusta dusta yang dilakukan itu dapat meminimalisir kehalalan atau bahkan dapat mencampur adukan dengan keharaman hasil yang didapat iya maka ya ya kita sarankan dan kita ajak semua ya untuk kita ajak diri kita bahkan istilah katanya apa istilah katanya itu ya kita daftarkan diri kita itu sebagai orang jujur di hadapan Allah Taala ya mulai sekarang kita mendaftarkan diri kita sebagai orang jujur yaitu bahasa istilah ya karena untuk jadi orang jujur nggak ada pendaftaran nggak ada formulir itu kata istilah saja gitu ya itu untuk membangkitkan motivasi kita semua. Artinya jangan bersikap ya bohong. Jangan berdusta. Sedikit apapun sikap dusta itu tinggalkan. Ya. Walaupun dusta itu bersama bersama hewan. Ya, ada orang yang memberi makan hewan kambing misalnya dengan hunting yang puncung dengan daun, pengen ngasih ketika kambing itu mau makan ditarik lagi. Ya, dorong kasih lagi nanti pengen makan tarik lagi itu berbohong nggak boleh ya itu berbohong juga itu nggak boleh haram hukumnya dalam Islam segala perbuatan bohong itu nggak boleh kecuali ada tiga sifat bohong yang atau perbuatan bohong yang boleh sebagaimana Rasul katakan ilham yang ke, kecuali tiga hal yang pertama adalah yaitu mendamaikan dua kaum muslimin dengan sikap berbohong atau mendamaikan dua orang muslim yang sedang bermusuhan. Kita berbohong, tapi tidak berlebihan bohongnya ya dalam rangka untuk mendamaikan keduanya. nggak masalah, itu dibolehkan. Itu pengecualian. Ya. Atau berbohong dalam perang. ya Seperti Rasul mengatakan, Al-harbu khida'un. Ya, per itu adalah tipu daya. Seperti orang berpakaian gerilya, berpakaian seperti pohon-pohon gitu ya. Dia menempatkan dirinya di semak-semak kayak pohon. Itu kan dusta. Itu berdusta. Itu mengelabui orang. Dalam perang masalah. Yang ketiga adalah yaitu berbohongnya suami kepada istri. ya Seperti misalnya kalau istrinya masak. Gimana masakannya? Oh uh, enak banget. Paling enak. Ya. Nah itu tidak masalah. Rayu-rayu pada istri asalkan berbohong itu masih dalam koridor ya syariat. Adapun tiga di, di luar dari tiga ini maka jangan sekali-kali berbohong karena khawatir apa sekali berbohong ya itu akan mendarah daging hingga sampai akhirat. Wah kalau orang sudah punya sifat berbohong sampai ke akhirat sudah Holas. ya sudah nggak ada harapan. Ketika Allah hisap sudah mulai dia mempermainkan sikap bohongnya itu. Oh enggak ya Allah bukan ini bukan itu bukan itu ah masalah sudah itu. Tapi hanya orang yang suka berdusta di nah, hanya orang yang suka apa? Hanya orang yang suka bersikap jujur di dunia dialah yang bisa bersikap jujur ketika Allah hisap pada hari kiamat. Dan kejujuran itu akan bermanfaat ya. Sebagaimana yang Rasul sabdakan ya. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqi yahdi ilal jannah wa inal bighaya hadi ilal jannah Bersikap jujurlah kalian karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ya. Sebagaimana Allah katakan al yaum ya yanfa'u allazi yanfa'u shodiqina silkih. <Sessizuk> Hari ini kata Allah akan bermanfaat kejujuran bagi pelaku kejujuran pada hari kiamat. Ya. Kalau di dunia orang yang berbuat jujur itu mungkin dapat cobaan, dapat hukuman. Ya biasalah. Itu kan kesalahan Anda. Ya lakukanlah ya. Atau jalanilah hukuman sesuai dengan perbuatan Anda, tapi walaupun hukuman itu berjalan, enggak masalah yang penting masih bisa menjaga sikap kejujuran. Karena kejujuran itulah yang akan menjadi penyebab selamatnya kaum muslimin dari api neraka. Iya. Oleh karena itu, dalam hadis walaupun dhaif hadisnya, ya, ya al-mukmin la al-mukmin ya qad yazni, qad yasrik walakinnahu layqlib. Mukmin itu kadang-kadang ia -kadang, ya, berzina zina mata zina perasaan hati dengan membayangkan hal-hal. Kadang-kadang mu'min seperti itu. Kadang-kadang suka mencuri mengambil hal-hal yang haram, ya adalah mukmin seperti itu. Tapi kata Rasulullah, al-mu'min layak mukmin itu tidak bukan tipe mukmin berdusta Karena dusta itu akan memberi ya kesengsaraan pada hari kiamat. Kemudian yang ke-11 ya, coba kita ambil yang ke-11. Hamazin. Hamaz ya. Hamaz itu adalah orang yang suka mencela orang lain dengan mulutnya. Seperti yang sering kita baca, wailul likulli lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang humazah. Ya, humazah itu mencela orang dengan perkataannya. Lumazah mencela orang lain dengan perbuatannya. Ya, mengejek-ejek dengan perbuatan, dengan gerakan mulutkah, dengan gerakan tangankah, dengan gerakan badankah, itu namanya lumazah. Mencela atau mengejek orang lain dengan anggota tubuhnya. Ya, Kalau humazah dengan lisannya, yaitu hammaz, ay kathirul aib linnas wa ta'ni fihim. Kathirul aib linnas wa ta'ni fihim yaitu sering mengejek orang lain ya seakan-akan dirinya sempurna ya orang yang suka mengejek orang lain kan seakan-akan dirinya sempurna sudah merasa baik orang yang suka mengejek orang lain ya berarti orang ini jarang introspeksi diri jarang ya ngaca dan jarang apa tuh nafs itu jarang dia ya ini merupakan perbuatan buruk ya seperti sebagaimana dulu ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendengar ya ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mendapatkan ada beberapa orang di masjid di musola kecil berkumpul dengan megang batu-batu kerikil dipimpin oleh satu orang nah pemimpin ini mengatakan ya sabihumi Bertasbihlah, bertasbih sekali sekali mereka dengan batu subhanallah 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 pakai batu kemudian hamidu miatamar bertahmidlah sekali sekali alhamdulillah 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 seperti itu dipimpin maka ketika Abu Musa Ashari mendapatkan hal ini ya sungguh aku akan beritahukan kepada ibnu Masud radhiyallahu dan ibnu Masud itu ulamanya sahabat ya di antara ulama sahabat itu pertama adalah khulafa Rashidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baru Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Mas'ud itu merupakan salah satu kenapa? Karena orang paling dekat dengan Rasulullah. Diberitahukan kepada Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ana asyhadu syai'an maka ayo kita lihat. Dilihat datanglah Ibnu Mas'ud dengan Abu Mus'al Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud melihatnya ya. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan "Itaudu akta'akum khairun lakum." Jika kalian menghitung-hitung kesalahan kalian lebih baik daripada kalian menghitung-hitung seperti itu. Artinya apa? Ya petunjuk dari Ibnu Mas'ud itu Orang yang menghitung-hitung kesalahannya itu lebih baik ya, daripada perbuatan mereka. Itu hitung-hitung kesalahan ya, terutama ketika eh, sepertiga malam terakhir bangun, di keheningan malam bangun berpikir, atau ingat, saya salah apa kemarin dulu ya, proses satu, dua, tiga, empat, ingat-ingat kesalahan maka bertobat kepada Allah akan menimbulkan rasa menyesal bertobat kepada Allah bertekad tidak mengulangi lagi itu muhasabah namanya itu paling baik ya sikap yang baik bukan putus asa orang muhasabah itu bukan putus asa tapi apa fungsinya dia semakin menyesal perbuatannya dan semakin takut kepada Allah akibatnya dan semakin ingin bertobat kepada Allah ya dan semakin dia tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi. Maka dengan sikap seperti ini dia tidak akan mau menoleh kesan orang lain. Ya, tidak mau dia menoleh. Bahkan tidak mau disebut kesalahan orang lain. Wah si anu begini begini ah, ah gak usah ngomong kesalahan orang lain lah. Salah kita juga sudah banyak gitu ya. Nah, orang yang suka muhasabah, suka melihat kesalahannya sendiri, dia tidak akan mau melihat kesalahan orang lain dan tidak akan mau membahas kesalahan orang lain sudah mau usah bahaslah. mending bahas kesalahan kita sendiri atau ingat-ingat dosa sajalah ya itu orang seperti itu oleh karena itu orang yang suka mencela oh bulan begini begini fulan begini begini ibarat pepatah mengatakan apa ya dosa orang sebesar lalat ya itu kelihatan tetapi dosa sendiri sebesar gajah nggak kelihatan gitu ya itulah orang yang tidak suka introspeksi diri. Ya. Maka dari itu kalau kita melihat ada orang yang suka ngejek-ngejek saudaranya, ngolok-ngolok saudaranya, menceritakan keburukan saudaranya, oh berarti orang ini apa? jangan muhasabah. Ya, jangan muhasabah. Ingatkan, antum harus muhasabah. Antum harus introspeksi diri biar di mata antum itu ya antum akan menyesal, akan mendapatkan sifat ya e, bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Dan sikap itu juga akan membuahkan apa rasa tawadu, tidak sombong. Ya. Orang yang suka muhasabah itu akan diselamatkan oleh Allah dari sikap sombong, tidak merasa diri hebat paling hebat, tidak merasa diri paling suci tidak merasa diri paling ya dekat paling kuat ibadahnya paling paling bersih dari dosa enggak tapi dia merasa dirinya tawadu bahwa saya juga punya dosa saya juga minta ampun kepada Allah enggak tahu Allah ampun atau tidak yang penting kita sudah, sudah berusaha untuk bertobat kepada Allah ya sehingga tidak disibukkan matanya dengan melihat kesalahan orang lain ya dan insya Allah eh, ayat ke-11 ini akan kita lanjutkan lagi pekan akan datang ya, tentang orang yang ciri-ciri orang yang suka mencela orang lain. Ya. Mencela orang lain. Tidak boleh ada satu salah orang lain langsung dibahas, langsung dicela, langsung digubris gitu ya. Nah ini salah satu orang yang jangan apa jangan introspeksi diri. Tapi kalau orang yang sering introspeksi diri, ngelihat temannya salah, Eh, hey, easy, tenang, tenang dulu, tenang dulu. Bangke dia punya alasan, bangke dia punya kekeliruan, bangke dia lupa. Dikasih alasan, alasan seribu alasan bagi temannya. Tidak langsung fonis, kamu salah, kamu berdosa tidak. Ya, langsung tidak seperti itu. Tapi dia selalu memberikan alasan-alasan kepada saudaranya. Mungkin lagi lupa kali dia, mungkin dia khilaf, mungkin ada masalah, mungkin, 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 mungkin seperti itu. Itulah sikap orang yang suka apa? Introspeksi diri. Bahwa semua orang pasti pastibuat salah. Tidak seperti orang yang tidak suka introspeksi diri, setiap temannya salah langsung besar masalahnya. Dibahas masalahnya. Eh lupa diri dia, taunya dia ajalah orang paling banyak dosanya. Ya. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita bahas dalam surat Al-Qalam ayat 10 tadi dan ayat 11 hanya sebagian nanti insya Allah kita ulang lagi ayat 11 ini ya sebagai introspeksi diri kita semua ya e, pertama pesan anak adalah kita menjaga kejujuran hal sekecil apapun jangan berdusta ya yang dosa-dosa dulu yang sudah kita lakukan sudah introspeksi diri bertobat kepada Allah lupakan atau ya menyesal bertobat kepada Allah bertekad agar tidak mengulangi lagi Nah, buka lembaran baru dengan lembaran kejujuran. Ya, segala ya hal kita nggak boleh berbuka, tapi harus menjadi kejujuran. Yang kedua adalah introspeksi diri. Ya, setiap kesalahan orang tidak perlu kita bahas, kecuali kalau emang itu harus dibahas, tapi dengan hikmah, ya. tidak dengan bengis. Selalu introspeksi diri agar tidak merasa sombong, tidak merasa diri lebih hebat, lebih suci, dan lebih tinggi, ya. Tapi merasa diri kita banyak dosa, kita butuh rahmat Allah, kita butuh pertolongan Allah, maka dengan perasaan ini terus kita bergantung, minta-minta terus kepada Allah Taala, itu akan membuat Allah memberikan rahmat kepada orang yang banyak minta kepadanya. Wallahualam bissawab sampai di sini, ya. Ini ada pertanyaan di di chat, ya, yaitu uh, saya memiliki teman akhwat jibab panjang, tapi dia sering berdusta dan sering gibahin orang lain. <laughs> dan dia sering datang ke rumah, saya sering menasehatin untuk tidak gibah dan berdusta, tapi tidak didengar. Nah, apa yang harus saya lakukan, Sat, ya sohe Ya, pertama ya orang walaupun jilbabnya panjang besar ya, tapi sifat itu kadang masih menempel kecuali bagi orang yang Allah rahmati, ya benar tadi eh, sikap ibu itu benar, yaitu memberi nasihat dengan cara empat mata, ya beri nasihat dengan cara empat mata nggak boleh seperti ini, ya dia saudara kita, dia bagian dari kita, kita bagian dari mereka, mencela saudara sendiri itu sama juga meludahi muka sendiri, ya membuka aib saudara sama juga membuka aib diri sendiri, karena kaum muslimin itu bagian yang satu. Kita bagian mereka, mereka bagian kita juga. Ya, itu sangat baik menasihati seperti itu. Kalau nggak dengar, ya, kalau nggak mendengar, dia tidak mau dengar malah terus. Maka orang seperti ini jadikan zamil atau jadikan teman biasa saja. Gak usah jadikan sebagai sodik, teman dekat atau sahabat nggak perlu. Karena orang yang bersahabat atau berteman dengan orang seperti ini, maka penyakitnya akan menular kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau hanya dijadikan zamil, ya teman sehelo, assalamualaikum, atau teman-teman yang biasa itu nggak menular penyakit. Ya, tidak menular. Dan juga kalau dia berkumpul dengan teman-teman yang lain, maka ketika dia dia apa ketika dia mulai gibah, mulai ngomongin orang lain, pergi dari sana. Ya, ingkari kemungkaran itu dengan jangan pergi dari sana. Atau kalau ibu bisa menasihati, silahkan. Eh, sebaiknya kita ngomongin yang lain lah. Gak usah ngomongin ini. Yang ngomongin misalnya pendidikan kah, ilmu kah, atau rencana kita mau bisnis apa nih. Misalnya. Itu boleh-boleh saja. Atau kalau nggak seperti itu, tidak mampu bicara seperti itu, ya tinggalkan majelis su seperti ini ya tinggalkan majlis keburukan seperti ini cari majlis lain cari tempat lain duduk dengan santai ya dan kalau ibu misalnya kenal dengan orang yang bisa nasihat di ya orang ini seperti bapaknya atau ibunya atau abangnya atau atau kakaknya yang bisa kenal maka beritahu ya bahwa saudara ya ibu saudara anti seperti ini yang saya tahu coba nasihatin lah bantu nasihatin gitu ya itu juga bisa seperti itu ya namun secara besar sikap ibu sudah benar yaitu sering memberi nasihat dengan yang baik ya dengan baik dan empat mata itu sudah baik sekali ya selebihnya itu eh, nafilah atau eh, sunnah ya tidak wajib bagi ibu kewajiban ibu sudah ibu laksanakan dengan memberi nasihat Adapun kalau dia tidak mau mendengar itu urusan dia dengan Allah Taala. Allah Taala. Ada yang lain silahkan. Ustadz Amana izin bertanya. Nah silahkan Tafadoli. yang pertama berarti ada korelasinya dengan uh, perbu amalan sesuai dengan perbuatan ya Ustadz. Seperti orang yang suka bersumpah kemudian ya berdusta artinya dibuat nggak tenang yang jujur Artinya dibuat tenang. Seperti itu ya Ustaz ya? Soalnya ya. Semua ada sebab dan akibatnya. Sohaya. Nah, yang kedua gini Ustaz. Kasusnya, uh, misalnya kita melakukan perbuatan dosa nih Yang itu buat kita aib. Tapi kita cerita dulu ke makhluk. Misalnya ke orang, -orang tua kita. Makhluk aku gini-gini. Terus dinasihatin baru bertobat. Gimana tuh Ustaz? Kayak gitu. Ya. Tuh, so, ya. Yang tadi pertama adalah semua semua Perbuatan itu ada sebab akibatnya. Ya. Setiap perbuatan itu ada sebab akibatnya. Gak ada di alam semesta ini, gak ada sebabnya. Tiba-tiba ada akibatnya. Pasti ada sebab dan akibatnya itu berlaku bagi semua hal. Yang kedua, ya, kalau orang berbuat dosa, berbuatan salah, yang paling baik adalah dia menutupi kesalahan itu. Jangan ceritakan. Ya, sebagaimana aku sudah katakan muafatun Mujahir. Setiap hambaku itu masih mungkin mendapatkan ampunan di sisi Allah Taala. Kecuali orang Mujahir, yaitu orang yang menceritakan keburukan keburukannya kepada orang lain. Wah dulu saya ini begini, dulu saya begitu, dulu saya ceritakan. Ah ini orang gak dapat ampunan dari Allah Taala. Dia berbangga dengan dosa. Mengapa diceritakan? Tentu ada sebabnya. Dia berbangga dengan dosa-dosanya. Kalau dia malu dengan dosa-dosanya, tentu dia akan sembunyikan. Sehingga hukum pertama, hukum asal adalah setiap perbuatan dosa tidak boleh diceritakan kepada orang lain, kecuali kalau orang itu tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya dia cerita hanya boleh cerita kepada orang yang bisa memberikan solusi. Boleh cerita seperti itu. Karena tujuannya bukan untuk memberitahukan kepada orang lain saja. Tapi dia hanya, eh, dia tujuannya adalah untuk mencari solusi. Misalnya dia pernah mencuri bilik temannya. Pulpen kah, penggaris kah, dulu sekolah ya. Dulu sekolah, waduh saya ingat saya pernah mencuri pulpen teman saya. Pulpennya bagus misalnya. Terus teman saya sudah nggak ketemu lagi di mana nggak tahu lah teman itu, ya dia nggak tahu dan nggak tahu solusinya gimana nih saya mau balikin nominalnya atau pulpennya udah nggak ada orangnya, dia nggak tahu solusinya gimana, baru boleh bertanya kepada orang yang bisa beri solusi kepada guru misalnya kepada ustadz misalnya tanya gimana ustadz ini saya berbuat seperti ini 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 misalnya atau sebaiknya dia tidak mengucapkan perbuatan dia itu dikiaskan dengan orang lain. Seperti misalnya, pusat bagaimana jika ada orang yang berbuat demikian, sehingga dia nggak ketemu sama orangnya bagaimana Ustaz. Nggak menyebutkan siapapun orang itu. Itu lebih baik. ya Lebih baik. Jangan ya usahakan tidak menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Kalau mau bertanya, ya pinjemlah ya dengan bahasa-bahasa yang lain atau si atau saudari kita kah atau si A kah si B kah misalnya tanpa membuka identitas kita di sana ya itu lebih baik ya. kalau emang tidak sanggup seperti itu emang harus menceritakan agar lebih tenang dan lebih jelas ya maka silahkan asalkan ceritakan kepada orang yang bisa memberikan solusi tujuan menceritakan itu adalah untuk mendapatkan solusi bukan untuk pamer aib dan dosa. Allahu alam. Ya. ada lagi soalnya? Silakan bisa diulang saya tadi hadisnya. Kullu ummati apa tadi? Iya. Kullu ummati mu'afatun illa mujahir. Ya. Kullu ummati mu'afatun. Setiap setiap umatku muafa diampuni oleh Allah taala. Artinya dapat kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah taala. Illa mujahir kecuali orang yang terang-terangan terang-terangan berbuat dosa atau menerangkan kepada orang lain perbuatan dosanya. Mujahir itu bisa berarti dia terang-terangan berbuat dosa seperti minum khamar di, di, pinggir jalan tujukan kepada orang nih saya minum khamar nih gitu ya. Atau dia merokok depan orang nih merokok nih saya merokok nih. Atau dia berzina apalagi mencuri terang-terangan merampok seperti itu ya jambret, terang-terangan itu ya itu kecuali orang itu nggak dapat ampunan dari Allah kecuali jika bertobat tobat nasuha tidak mengulang lagi baru dapat ampunan ya Allah alam ya ada lagi hal min su'al akhir sudah tidak ada, Ustaz. ada, Alhamdulillah naktafi bihadha qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan ustaz alhamdulillah selesai tafsir as-sa'di pagi ini insyaallah kita lanjut di selasa depan dan jangan lupa kelas minhajul muslim besok di hari Rabu jam 6 ان شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم <applause> السلام <applause>